setia rakyat Sarawak sentiasa diuji. Agenda penjajah memulai cerita. Dari bibir pantai hingga ke tengah belantara. Kehidupan silamnya penuh duka dan sengsara. Angkara dia, anak watan bangkit memburu noktah tipu daya penjajah. Kenapa Petinggi Kafur marah sangat kepada Bru? Melayu Sarawak, semuanya dalam dokumentari khas Sempena Hari Malaysia di TV Pertiwi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Malam ini Kursi Panas kembali lagi bertemankan saya Dini Ashraf dalam episod ke-12. Pastinya malam ini ada sesuatu menarik saya akan berikan kepada anda. Kita melihat kembali bagaimana prestasi politik di negara kita. Parti-parti politiknya sudah berubah-ubah. Dan apa yang berlaku tentang satu parti ini yang sekian lama dahulunya pernah bersatu dan bercerai pada tahun 90-an. Dan kali ini selepas pasca pilihan raya umum ke-14, seolah-olah kembali melakukan sesuatu perkara yang berbeza. Membuka, memberikan segala-galanya juga kembali cuba untuk mengeratkan hubungan di antara dua parti. Parti apa? Pastinya berkaitan tentang parti PAS. Menjadi persoalan kepada kita, apakah yang menguatkan parti PAS ini untuk membuka ruang semula kepada satu parti yang namanya UMNO? Dan untuk menjawab persoalan ini, pastinya ada individu daripada parti PAS yang akan bertemankan saya. Nak tahu siapa? Nantikan sebentar sahaja lagi. Dan individu itu yang berani untuk duduk di atas kursi panas malam ini bertemankan saya selama 30 minit ini. Saya perkenalkan kepada anda, individu itu baru saja Alhamdulillah dilantik sebagai selaku Ketua Pemuda PAS pada 20 Jun yang lalu, iaitu Insinyur Khairil Nizam Khairuddin yang merupakan Ketua Pemuda PAS Malaysia ataupun lebih mesra nak digelar sebagai IRK. Assalamualaikum, salam sejahtera. Waalaikumsalam, Dini. Tahniah. Tahniah dan takziah. Tahniah dan takziah. Dan takziah juga kita tahu mengapa takziah itu juga berlaku. Dan permulaan untuk malam ini, saya nak terus kepada persoalan pertama sekali. Saya dengar dahulu berkaitan tentang sejarah penglibatan politiknya. Sudah menjadi orang dalam PAS bermula tahun bila? Seawal tahun 1996. 1996, pastinya saya nak mengimbau juga tentang sejarah. 2012 pada ketika itu, apa yang kita saksikan apabila parti PAS melakukan satu perkara yang cukup luar biasa. Mendoakan kehancuran parti UMNO pada ketika itu. Dan antara baik-baik kata dikatakan bahawasanya hancurkan UMNO dengan menenggelamkan UMNO ini sebagaimana Fir'aun ditenggelamkan dan juga menghukum UMNO sebagaimana Namrud dilakukan oleh Allah SWT terhadap Namrud ini. Dan pada ketika itu, ketika anda sudah menjadi ahli parti PAS, apa perasaan anda dan juga pegangan anda? Anda bersama dengan apa yang dilakukan oleh kepimpinan parti PAS pada 2012 atau ketika itu anda sudah rasa ini tidak kena? Persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dini dan juga PerTV-TV kerana sudi menjemput saya untuk kursi panas pada hari ini. Pertamanya, politik ini dinamik. Dia bukan statik. Saya pada waktu itu, saya dengar taat sambil menganalisis kenapakah perkara itu berlaku. Dan pada saya, pada keadaan pada waktu itu, benar dan tepat telahannya. Pada waktu itu, kerana bacaan politik ini dinamik. Dahulunya PAS bertembung dengan DAP, tetapi PAS boleh bersama dengan DAP dalam barisan alternatif. Kemudiannya, akhirnya bersama dengan Pakatan Rakyat, memenangi beberapa buah negeri dan kemudiannya kita berpisah. Itu semua berlandaskan kepada asas-asas persefahaman yang ada di antara kedua-dua parti tersebut. Jadi sama ada keadaan itu dan keadaan sekarang tidak boleh disamakan. Dan anda bersetuju juga apa yang dikatakan oleh Arwahni Abdul Aziz, UMNO pada ketika itu adalah sebuah parti ditolak kerana menolak Islam secara total. Yep. Setuju. Dengan kepimpinan pada ketika itu juga kepimpinan sama pada ketika ini. Ya, setuju. Dan perkara itu juga menyatakan bahawasanya anda bersetuju bahawasanya UMNO pada ketika itu telah rapuh serapuh-rapuhnya hingga menyebabkan PAS memilih untuk tidak meletakkan UMNO sebagai pilihan mereka. Bukan itu. Pada dasarnya ialah pada waktu itu kesesuaiannya melibatkan kepada dasar Islam dan juga dasar PAS. PAS perlu bekerjasama dengan parti lain, bukan dengan parti UMNO. Pada ketika itu, antara asasnya adalah kerana UMNO tidak mengangkat Islam dan sekarang ini mengangkat Islam. Asasnya ialah pada waktu ini,
perluannya untuk kita menjaga Islam melalui perlembagaan. Dan adakah itu menafikan keadaan UMNO itu mengiktiraf Islam sebagaimana anda mengatakan sebelum ini 2012 tidak mengiktiraf Islam? Keadaan sekarang berbeza. Daruratnya berbeza. Pendekatan yang dibawa oleh kerajaan Malaysia baru sekarang lebih amat cederakan Islam melalui Islam di dalam pesan. Berbanding kepada memilih kepada UMNO, kenapa anda tidak bergerak sendiri dan tidak melakukan sebarang kerjasama daripada dengan UMNO? Kita perlu realistik di dalam politik. Dalam politik ini perlu realistik. Dalam keadaan kita berjuang bukan sekadar untuk berdakwah, tetapi untuk kita mencapahkan dakwah kita. Dalam arti kata lain, mana-mana partai politik bila berdaftar sebagai partai politik, ia perlu menerima ataupun mencari kemenangan. Dan keperluan untuk bergabung dengan mana-mana entiti politik perlu didasarkan dengan dasar perlembagaan parti tersebut. Ini adalah untuk memungkinkan kepada kemenangan ataupun untuk menegakkan prinsip sebagaimana prinsip PAS itu menegakkan Islam. Ya, prinsip PAS pada Islam. Kalau begitu, kenapa masih memilih UMNO lagi sedangkan UMNO punya rekod yang sebelum ini PAS mengakui bahawa rekodnya buruk dalam menegakkan Islam? Dalam keadaan sekarang bila dilihat dalam muafakat yang kita ingin laksanakan, UMNO mempunyai konsensus yang sama seperti kita. Dan itu juga dilakukan oleh UMNO sebelum anda perlu, sebelum parti PAS telah pun ditendang di dalam perkataan yang sama pada tahun 1970-an sebelum ini. 1978 berbeza. Keadaannya berbeza. Pada waktu itu PAS tidak bersama di dalam gabungan. Kan? Maknanya PAS ini sekadar satu parti yang berduduk di dalam tanpa melakukan tahaluf. Dia tidak diikat dengan perjanjian. Jadi PAS bebas untuk membawa suaranya dalam UMNO. Pada waktu itu, UMNO melihat apa yang dibuat oleh PAS tidak sama dengan seleranya. Maka PAS ditolak. Dan kali ini, berani ataupun tidak untuk mengambil risiko yang sama? Kerana kebimbangan itu sudah ada. Berbeza. Kerana pada waktu itu, kekuatan PAS tidak sama seperti kekuatan sekarang. Kerana sekarang ini, PAS dibawa dan didominasi oleh golongan-golongan yang mempelajari sejarah. Kita sebagai orang Islam, kita tidak akan masuk perangkap kali kedua. Kita ada lessons learned, kita ada experience sharing. Semua itu ada dan semua itu termaktub di dalam muafakat nasional tersebut yang akan ditandatangani pada 14 hari bulan nanti. Saya nak bertanya tentang penerimaan untuk sokong apa yang dilakukan oleh UMNO ini. Maksudnya PAS nak menyokong UMNO dalam konteks pada ketika ini. Adakah penerimaan untuk menyokong UMNO ini hadir daripada kepimpinan tertinggi ataupun sebenarnya di peringkat pemuda tidak berlaku keadaan tersebut? Diterima oleh peringkat pemuda, insyaAllah. Buktikan kepada saya untuk mengatakan kata ada ini. Sebab saya yang menyatakan. Sebab saya ketuanya. Dan Alhamdulillah, movement yang kita lakukan lebih mudah untuk kita memahamkan anak-anak muda di bawah kerana melihat kecelaruan yang sedia ada di bawah Kerajaan Pakatan Harapan. Kemampuan anda untuk membangunkan dan menegakkan semula pemuda-pemuda khususnya daripada PAS sendiri dalam konteks strategi politik pada masa kini. Kalau anda lihat kembali, pemilihan anak muda terhadap PAS dan juga UMNO telah pun ditolak, khusus kepada UMNO telah pun ditolak secara total dalam pilihan raya sebelum ini. Anda tak rasa ini satu bebanan bersama dengan UMNO untuk menyokong dan membawa semula keminatan ataupun masyarakat pemuda di luar sana untuk mengundi dan bersama dengan anda? Dini perlu melihat apakah asas kemenangan Kerajaan Pakatan Harapan pada PRU ke-14. Ia totally berteraskan kepada persepsi. Anak muda ini, Dini, seperti saya, kita belajar daripada kesilapan. Kita mengambil pendekatan untuk membuat satu perubahan supaya menjadi satu muhasabah kepada kerajaan yang telah memerintah lama dan juga menjadi muhasabah kepada kerajaan baru. Kerajaan yang baru diangkat melalui manifestonya. Namun begitu, manifestonya ditinggalkan, tidak dilaksanakan dan anak-anak muda rasa diri mereka tidak dihargai, ditipu. Dan poin saya asasnya ialah anak-anak muda ini berubah kerana persepsi. Persepsi mahukan kerajaan baru yang lebih segar, yang boleh membawa suara mereka. Akhirnya, sehingga kini, lebih kurang setahun setengah, mereka merasakan diri mereka tertipu. Itu satu daripada skop anak muda. Sebab tidak semua anak muda yang menyokong Pakatan Harapan. Ada juga anak muda yang konsistently menyokong pembangkang. Jadi asas yang kita katakan ialah, tugas kita di peringkat pemuda ialah, dan in a team, bukan saya seorang, team pemuda. Dan sekarang ini Alhamdulillah, insyaAllah kita akan bersama dengan tim pembangkang, iaitu PAS, Berjasa Ikatan di dalam wing Gagasan Sejahtera. Adapun UMNO, dia bersama dengan MCA dan MIC, Barisan Nasional. Kita perlu menggabungkan diri, bermuafakat untuk memastikan bahawasanya kita menjadi pembangkang yang konstruktif, pembangkang yang loyal, pembangkang yang kolaboratif. Kita mesti menjadi agent check and balance kepada kerajaan. Dan di sinilah
baru anak-anak muda akan memberikan sokongan kepada kami. Itu realiti dalam secara teorinya. Tapi kita risau juga perkara yang tidak akan berlaku secara realitinya. Kalau kita melihat kembali tentang apa yang berlaku terhadap PAS ini dengan UMNO, sejarahnya cukup membimbangkan kepada kita juga. Kerana kita risau bahawasanya akhirnya UMNO akan menjadi satu bebanan kepada parti PAS. Dalam konteks ini, di peringkat PAS sendiri, apa yang PAS lihat terhadap UMNO ini sehingga memberikan ruang kepada mereka bekerjasama dengan UMNO? Kami melihat rakyat. Memeluk rakyat perlu dibantu. Dan kalau pembangkang berpecah, maka kerajaan akan bertindak secara berleluasa mengikut kemahuan mereka dan mereka tidak akan jujur terhadap manifesto mereka. Bila pembangkang ini bersatu dan mempunyai satu front yang kuat, maka ia akan memberikan tekanan yang besar kepada kerajaan untuk melakukan perubahan. Dan ada juga yang mengatakan kepada kita seolah-olah bukan UMNO yang menunggangi PAS tetapi PAS nak menunggangi kepada UMNO. Realiti itu betul atau sebaliknya? Simbiosis. Tidak ada tunggangan sana sini. Dia simbiosis. UMNO dengan kekuatannya, PAS dengan kekuatannya. Kan molek kekuatan itu digabungkan. Innallaha yuhibbul ladina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Ini prinsip yang PAS bawa. Rakyat perlu didahulukan, Islam sebagai agama persekutuan yang perlu kita hormati lunas-lunas di dalam perlembagaan. Maka kerana itu kami bergabung. Dan yang merisaukan kita lagi pada ketika ini tentang sejarah yang dahulu terhadap UMNO dan juga PAS. Ini juga menjadi teruskan kebimbangan oleh mereka di luar sana. Kerisauan mereka juga tentang apabila seolah-olah PAS ini tidak walk the talk sebelum ini. Kerana sebelum ini sentiasa menghaburkan bahawasanya UMNO itu tidak baik dan sebagainya. Sehingga meletakkan kepada UMNO sebagai kafir. Tetapi realiti berubah selepas kekalahan UMNO dalam pilihan raya umum ke-14. Mengapa perkara ini berlaku? Adakah UMNO PAS sendiri tidak konsisten dengan pembawakan dan juga pendirian politik mereka terhadap parti-parti lain? Baik, soalan pertama saya, di manakah ucapan yang mengatakan UMNO itu kafir daripada PAS? Apakah dini terpengaruh dengan fitnah yang dibawa oleh musuh-musuh politik PAS? Apabila ucapan yang berbahagia, yang berhormat Tuan Guru Presiden PAS, Tuan Guru Haji Abdul Hadi, yang ucapannya sejam ke sejam setengah, dan dipotong-potong dan dikerat-kerat, dan ada golongan-golongan ekstrim yang membahaskan ataupun mendetailkan ucapan tersebut dengan tidak ada batasan ilmu. Tok Guru telah mengeluarkan buku. Semua SB dalam Malaysia ini mengkaji tulisan beliau. Apakah pernah Tuan Guru mengkafirkan UMNO? Sehingga kini, Tuan Guru tidak pernah didakwa mengkafirkan UMNO dari sudut secara legalnya. Dan Tuan Guru juga minta untuk diberikan ruang kepada beliau untuk bercakap di depan rakyat. Kalau betul kamu berani, kamu mengatakan yang saya ataupun Tuan Guru itu mengatakan bahawa UMNO itu kafir, berikan kami ruang untuk kami nyatakan kepada rakyat. Tayang balik sejam setengah ucapan Tuan Guru Presiden. Baru kita tahu realitinya bahawasanya itu adalah fitnah yang dihamburkan kepada Tuan Guru dan fitnah itu berpanjangan. Umpama macam tiada modal lain lagi pihak kerajaan untuk menyekat penggabungan ataupun penyatuan ummah di antara UMNO dan juga PAS. Baik, selepas ini saya nak bertanya lagi berkaitan tentang parti PAS ini, berkaitan tentang apa yang berlaku sebenarnya terhadap PAS ini sehingga mereka menarik minat untuk bersama dengan UMNO dalam kerjasama politiknya. Selepas ini, jangan ke mana-mana, Kursi Panas. Sebelum kehadirannya, bumi ini makmur, tiada sengketa. Setia rakyat Sarawak sentiasa diuji. Agenda penjajah memula cerita. Dari bibir pantai hingga ke tengah belantara. Kehidupan silamnya penuh duka dan sengsara. Angkara dia. Anak watan bangkit. Memburu noktah tipu daya penjajah. Kenapa Patinggi Kafur marah sangat kepada Bru? Melayu Sarawak, semuanya dalam dokumentari khas Sempena Hari Malaysia di TV Pertiwi.
kembali semula bertemankan saya Dini Ashraf dalam Kursi Panas malam ini. Kita nak berteruskan perbincangan berkaitan tentang tajuk kenapa PAS sokong UMNO. Saya tertarik dengan jawapan sebelum kita berehat sebentar tadi mengatakan bahawasanya tidak ada pernyataan dikeluarkan oleh Tuan Guru Haji Haji Adi mengatakan tentang UMNO ini kafir dan sebagainya. Saya tertarik sebab apa? Frasa UMNO kafir itu telah pun wujud sebelum pemerintahan baru ini diambil. Adakah frasa UMNO kafir ini dibuat oleh Jentera Barisan Nasional juga UMNO sebelum ini? Saya serahkan kepada pihak polis untuk menjawabnya. Dan ada kemungkinan? Saya tak tahu. Jangan main. Kita tidak boleh bermain dengan persepsi. Bila kita bermain dengan persepsi, kita mendakwa. Jadi siapakah yang membuat tanggapan tersebut sehingga anda mengatakan bahawa pengetahuan itu adalah salah juga? Asasnya PAS bila kita kaji dan Tuan Guru sendiri memberitahu beliau tidak pernah menyatakan bahawasanya UMNO itu kafir. Dan selama ini ada wujud ataupun tidak kenyataan balas daripada Tuan Guru menafikan kenyataan yang keluar di akhbar media sosial mengatakan bahawasanya PAS melabel UMNO sebagai kafir. Sungguh Dini tidak mengetahui bahawasanya Tuan Guru telah banyak kali beritahu hatta minta, macam saya kata tadi, minta kepada kerajaan dengan baik. Berikan ruang untuk dilakukan penjelasan. Tetapi jika dalam siasatan polis dalam isu ini menunjukkan bahawa memang sebenarnya daripada UMNO sendiri yang mengeluarkan kenyataan tersebut, adakah perlu anda memohon UMNO untuk memohon maaf semula di atas kenyataan seperti ini? Silakan. Perlu ada dilakukan perkara tersebut. Ya, silakan. Gentleman. Ya. Terbaik. Saya suka dengan jawapan tersebut. Kita nak beralih pula berkaitan tentang mengapa memilih UMNO. Lihat kembali, UMNO dalam keadaan sekarang ini sedang sakit ternak. Kepimpinannya dalam keadaan sedang melalui pelbagai fasa-fasa perundangan dan sebagainya. PAS tidak risau ke dengan situasi yang berlaku dengan UMNO ini hingga berani untuk bekerjasama dengan mereka? Dia, parti politik ini, dia datang dengan tiga perkara. Dia ada kepimpinan, dia ada pengikut, dia ada sistem dasarnya. Hal sama ada pemimpinnya terbabit ataupun tidak, ia masih lagi dalam proses mahkamah. Satu. Keduanya itu hal keluarga UMNO. Jangan kita masuk campur. Kan? Di peringkat PAS, kami kena pastikan PAS bersih. Supaya PAS diterima oleh rakyat. Dan telah terbukti di Kelantan, Alhamdulillah sekarang ini di Terengganu. UMNO, kita serahkan kepada pihak mahkamah. Dato' Sri Najib sekarang ini sedang dibawa di peringkat mahkamah. Dan Dato' Sri Zahid pun akan dibawa. Silakan, biar mahkamah yang menentukan. Dan jika keputusan itu tidak memihak kepada kepimpinan mereka, bagaimana pandangan anda terhadap pendirian PAS dan juga mata masyarakat? Kerana PAS telah membuka ruang sebesarnya kepada UMNO untuk bekerjasama. Saya yakin UMNO matang untuk memilih pemimpinnya yang baru. Maksudnya dalam keadaan pada ketika ini, anda menerima apa saja yang bakal dikatakan oleh rakyat kerana anda memilih untuk setia bersama dengan UMNO dalam perjuangan. Ya, asasnya ialah pada sekarang ini, the person is innocent until proven guilty. Dan itu hal rumah tangga UMNO. Seperti yang saya ulangi sebentar tadi, bahawasanya jika bersalah, didapati bersalah, anda tetap bersedia untuk menerima segala tomahan ataupun sebarang cakap-cakap daripada rakyat kerana berani untuk bersama dengan satu parti yang pemimpinnya telah pun barangkali bakal dijatuhkan hukuman. Yep, kerana mereka menerima dasar PAS. Itu cukup menarik. Dan seterusnya dalam konteks pada ketika ini juga, saya nak bertanya berkaitan tentang pendirian PAS terhadap kepimpinan keseluruhan UMNO pada ketika ini. Apa pandangan anda tentang kepimpinan mereka keseluruhan pada ketika ini? Pada saya, kepimpinan yang ada di dalam UMNO telah dipilih secara demokratik oleh pengikutnya. Bukan hak PAS untuk menganalisis, untuk menghukum siapakah pemimpin UMNO. Pada kami ialah selagi mana UMNO di dalam jawatankuasa yang di mana kita membincangkan piagam tersebut, bersetuju dengan tata cara piagam tersebut, bersetuju dengan hujah dan beberapa perkara yang piagam tersebut, cukup bagi kami. Dan ini cukup menarik kerana anda masih setia bersama dengan perjuangan dan pendirian daripada PAS sendiri. Dan dalam konteks ini juga, ada yang bertanya kepada kita bahawasanya ini hanyalah perkara sementara sahaja tentang UMNO menerima PAS, PAS menerima UMNO. Adakah benar perkara tersebut? InsyaAllah dalam PRU ke-15, satu lawan satu. Ini satu gambar yang menarik juga saya dapat lihat tentang apa yang akan berlaku hujung minggu ini. Satu hint daripada anda sendiri. Dalam konteks lain juga, saya nak melihat juga berkaitan tentang kepimpinan muda daripada UMNO di peringkat PAS. Bagaimana anda menilai soal kepimpinan muda di peringkat UMNO sendiri dalam konteks ini? Pada saya mempunyai partner yang menarik, Datuk Dr. Ashraf Wajdi. Sparing partner pada saya yang jujur, Alhamdulillah. Dan setakat ini kolaborasi kami dengan pemuda UMNO amat baik. Dan saya risau juga sebenarnya dalam konteks ini apabila di peringkat seperti anda katakan pemuda PAS tidak ada masalah. Yang merisaukan kita juga tentang pemuda UMNO, adakah pemuda UMNO juga
bersedia untuk berjabat tangan dan juga bersama dengan kalian dalam PAS Pemuda sendiri? Dah banyak kali dah kami bersama, Alhamdulillah. Dan yang terbuktinya ialah apabila berlakunya piharaya kecil, kita berganding bahu bersama-sama dan tiga piharaya kecil dimenangi oleh Barisan Pembangkang. Ini cukup menarik juga jawapan, saya suka. Dan selepas daripada itu juga saya nak menilai tentang kemampuan anda sendiri sebagai seorang ketua pemuda PAS. Satu tanggungjawab cukup besar kerana kali ini anda bersama dengan UMNO untuk mendapatkan hati pula rakyat pula. Walau bagaimanapun, kalau saya lihat prestasi anda sebelum ini dalam tarikan pengundi tidak terlalu memberangsangkan kerana buktinya dalam keputusan pilihan raya. Dalam konteks ini, bagaimana anda ingin lakukan suatu perubahan? Adakah masih kekal sama caranya ataupun kali ini satu kaedah berbeza? Baik, prinsip pertamanya ya, berpegang pada ayat Allah Ta'ala. Allah Ta'ala kata apa? Ya ayyuhalladzina amanu intansurullaha yansurukum wa yusabbi aqdamakum. Wahai orang beriman, sekiranya kamu bantu agama Allah, Allah Ta'ala akan membantu kamu dan juga mengukuhkan kedudukan kamu. Itu prinsip pertama yang saya bawa. Keduanya ialah pendekatan definitely berbeza. Kalaulah Ashraf atau Dini mengatakan bahawasanya bacaan PRU ke-14 adalah pada saya kalah di Gombak, for instance, di Selangor, kan? Apa kata waktu itu kalau saya bertanding di Kelantan atau Terengganu? Apakah persepsi Dini pada waktu itu? Poin saya ialah PRU ke-14 telah berlaku. A lot of lessons learned. Kita sebagai pemuda PAS, kita mengambil pengajaran-pengajaran tersebut. Dan insya-Allah daripada pengajaran itu, kita lakukan countermeasures. Dan alhamdulillah setakat ini movement di peringkat saya dan tim pemuda alhamdulillah berjalan dengan lancar. Ya, ada kelemahan here and there, tapi sekurang-kurangnya semuanya dia ada dalam radar dan management dashboard pemuda di manakah tempat untuk kita perkasakan. Dan di antara track kita yang kita follow ialah wawasan induk negara sejahtera 2051 yang blueprint PAS. Dan di antara penataan itu ialah bekerjasama dengan mana-mana partai supaya kita menjadi pembangkang yang lebih kuat dalam PRU ke-15. Ada juga kerisauan di sini apabila bakal suara-suara yang di luar sana mengatakan bahawa apabila satu kerjasama ini berlaku, kemungkinan juga PAS akan lebih kecil suaranya berbanding dengan UMNO. Kerana mungkin bagi pandangan mereka UMNO itu terlalu besar dan ini akan menjejaskan PAS sendiri. Bagaimana anda melihat perkara ini? Benar ataupun sebaliknya? Pada saya, ini adalah satu kerjasama, simbiosis. Tidak ada piggy riding. Maknanya kita sama-sama bekerjasama, kekuatan PAS adalah kekuatan UMNO, kekuatan UMNO adalah kekuatan PAS. Gagasan sejahtera bersama dengan Barisan Nasional. Siapa yang kuat, siapa yang tidak kuat, itulah namanya simbiosis. Asasnya ialah PRU ke-15 akan berlakunya pertembungan satu lawan satu antara pembangkang dan kerajaan. Dan di situ baru kita tentukan kekuatan itu sama ada datangnya dari kerajaan atau pembangkang. Ia bukan kekuatan satu parti. Ia kekuatan satu pasukan. Dan dalam masa yang sama juga ada yang mengatakan bahawa ini juga merupakan langkah dilakukan oleh PAS untuk melinat masuk dengan kekuatan UMNO dan bagi tujuan untuk menjadi sebuah kerajaan. Pada kami yang telah lama menjadi pembangkang, kami telah ada ups and downs. Kami telah menguasai beberapa buah negeri. Kelantan kami menguasai lebih daripada 25 tahun. Terengganu kita kuasai kembali. Pada kami, kalah di dalam pilihan raya ini perkara biasa. Menang pun adalah rahmat daripada Allah. Bonus. So, kalau katakan kami semata-mata ingin mahukan Malaysia, soalan saya kepada Dini, kenapa kami tidak bersama dengan Pakatan Harapan pada PRU ke-14? Kami kendurkan sikit dasar kami, kami masuk. Saya dah jadi menteri lah masa itu. Bangkali. Tapi inilah dia perjuangan PAS yang berteraskan kepada dasar. Kalah menang ni datang daripada Allah Ta'ala. Yang pentingnya bila kita bawa dasar Islam, wa yusabbit aqdamakum, Allah Ta'ala akan kukuhkan kedudukan kamu sama ada di dunia, asasnya di akhirat. Ada yang melihat bahawasanya apa yang akan berlaku kerjasama antara UMNO dan juga PAS ini satu ruang besar kepada penyatuan masyarakat Melayu, khususnya Melayu Islam khususnya. Kerisauan juga timbul jika dalam PRU ke-15 walaupun sudah satu lawan satu, anda tewas. Dalam konteks ini, bagaimana anda melihat secara keseluruhannya? Adakah ini satu formula yang baik ataupun perlu ada lagi satu perkara lain yang perlu dilakukan? Saya rasa konteks yang kita bicarakan tentang penyatuan ummah itu adalah ummatul dakwah dengan ummatul ijabah. Ummatul dakwah ialah
rakan-rakan kita yang masih lagi belum menerima Islam. Ummatul Ijabah ialah orang Islam. Ummah yang dimaksudkan di sini ialah penggabungan rakyat di bawah naungan Pakatan Pembangkang yang kuat. Maknanya, PAS, kita ada Dewan Himpunan Penyokong PAS. Ada kawan-kawan kita yang bukan Islam di dalam, daripada bangsa Cina, daripada bangsa India. Begitu juga dengan UMNO, dia ada MCA dan juga MIC. Kami close friend. Poin saya ialah, kami adalah representatif daripada Gagasan Sejahtera dan daripada Barisan Nasional. Maknanya penggabungan ini atau pemuafakat ini definitely tidak akan meninggalkan hak-hak orang bukan Melayu ataupun bukan bumi putera di dalam negara ini. Kami berjuang berteraskan kepada kontrak sosial yang telah ada di dalam perlembagaan. Cukup menarik juga. Dan dalam masa yang sama juga, saya nak kembali kepada UMNO ini sendiri. Pada ketika ini, anda mungkin boleh labelkan UMNO dalam keadaan tidak seperti yang digambarkan di luar sana, yang kononnya meletakkan seolah-olah kata PAS itu, UMNO itu adalah kafir dan sebagainya. Tidak sama sekali, setuju? Ya, bukan kami yang mengatakan UMNO kafir. Ini ditegaskan selagi dalam kursi panas ini. Ya. Dan kita nak dengarkan juga, adakah selepas ini ada baik-baik sekali lagi mengatakan bahawasanya untuk di luar sana, kerana persepsi itu sudah ada. Apakah tindakan seterusnya perlu dimainkan oleh kedua-dua parti seperti anda di PAS untuk mengatakan bahawasanya memang tidak ada pendirian itu, frasa itu tidak wujud, dan di peringkat UMNO juga perlu mengeluarkan satu frasa mengatakan bahawasanya bukan mereka yang memulakan atau menilakan tindakan frasa UMNO kafir yang menuduh seperti PAS yang memulakan. Perlu ataupun tidak tindakan itu dilakukan? Dan saya moving forward, kita telah pun berusaha untuk menerangkan kepada rakyat dan kita minta kepada kerajaan untuk memberikan ruang kepada kita. Kalau kerajaan ini kerajaan baru yang segar, yang mereka mengakui tentang kebebasan bersuara, nah, saya cabar berikan peluang kepada Tuan Guru Presiden PAS untuk menyatakan perkara ini. InsyaAllah wa biiznillah rakyat akan lebih sedar bahawasanya tidak ada frasa itu. Frasa itu dibuat oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab, dan kita minta untuk kerajaan mengambil tindakan kepada orang-orang tersebut. Saya suka untuk kembali semula kepada soalan saya yang pertama berkaitan tentang doa yang dilakukan sebentar tadi. Kalau kita lihat kembali, doa itu adalah untuk menghancurkan UMNO. Dan boleh saya katakan perkara itu terjadi dalam pihak raya ke-14. Bersetuju? Saya tidak mendengarnya secara in person. Yang kami tahu dalam pertemuan sewaktu itu, pertemuan dalaman. Doa yang ada yang agak viral adalah doa untuk kita doakan kepada kawan-kawan kita yang lari daripada perjuangan. Yang mengatakan doa tersebut kepada UMNO, saya tak tahu. Di dalam itu jelas VT itu tersebar meluas apa yang disebut sebagai UMNO hancur, UMNO hancur. Dan pandangan anda juga, kerana VT itu sudah ada, pandangan anda juga dalam konteks ini, anda bersetuju juga bahawasanya UMNO itu telah hancur di dalam perayaan ke-14. Setuju atau tidak jawapan ini? Kalau video itu concrete, betul yang seperti mana Dini cakap dan Dini jujur padanya, pada saya kekalahan UMNO itu adalah satu tempat untuk UMNO bermuhasabah. Dan ia juga realitinya berpunca juga daripada doa yang dilakukan sebelum ini. Adakah pada kali itu? Bukan PAS sahaja berdoa pada waktu itu. Salah satunya, bersetuju? Bersetuju. Kalau video itu betul. Maksudnya bersetuju? Ya. Yeah. Bersetuju, salah satu puncanya adalah kerana doa itu juga. Salah satunya. Alhamdulillah, doa PAS makbul. Maksudnya ada bersetuju dalam konteks ini. Baik, dan kerana itulah berlakunya penyataan ummah. Dan itu yang menyebabkan perkara ini berlaku. Dan selepas ini, saya nak bertanya juga tentang satu perkara sedikit keluar, tetapi masih lagi dalam soal PAS ini sendiri. Dalam berbaki beberapa minit saja selepas ini, kita nak bertiraya seketika, saya nak bagi ruang kepada anda. Dan dalam konteks ini juga, untuk anda lebih dalam keadaan lebih selesa. Dan saya dimaklumkan juga, kerana dimaklumkan juga masa sudah mencubui sebenarnya, saya nak menghabiskan terus berkaitan tentang isu ini. Seperti biasa, bersama dengan saya, kita ada satu soalan akhir. Jawapan saya simple, mudah sahaja. Saya nak jawapan daripada anda selaku kursi panel dalam kursi panel pada kali ini untuk jawab ya, tidak, bersetuju atau tidak, ya atau tidak mahu menjawab. Saya akan bagi ruang 5 saat untuk menjawab. Dengarkan soalan saya pada ketika ini. Andai kata selepas ini, UMNO juga memilih untuk bersama dengan parti lain, sebagai contohnya PAN bekerjasama bersama mereka, di peringkat PAS, pemilihan untuk meneruskan kerjasama dengan UMNO bagaimana? Diteruskan, tidak diteruskan atau anda tidak mahu menjawab? 5 saat saya berikan untuk anda berfikir dahulu sebelum menjawab. Fikir betul-betul kerana jawapannya sangat penting. Jawapannya ya, tidak ataupun tidak menjawab. Tanpa hujah. Tanpa hujah.
Saya memilih untuk tidak menjawab. Tidak menjawab. Baik, itu sahaja. Saya rasa cukup menarik malam ini untuk kita berbincang berkaitan tentang kenapa PAS sokong UMNO. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Insinyur Khairil Nizam Khairuddin, Ketua Pemuda PAS Malaysia ataupun lebih mesra digelar sebagai IRK. Semoga ada sesuatu yang menarik dapat dikongsikan kami dalam rakyat Malaysia tentang dunia politik parti di Malaysia ini. Terima kasih sekali lagi. InsyaAllah minggu depan anda akan bertemakan saya sekali lagi Dini Ashraf dalam Kursi Panas pastinya, bersama dengan individu lain yang berani untuk menyok cabaran dalam kursi ini. Selamat malam, Malaysia. Sebelum kehadirannya, bumi ini makmur, tiada sengketa. Setia rakyat Sarawak sentiasa diuji. Agenda penjajah memulai cerita. Dari bibir pantai hingga ke tengah belantara. Kehidupan silamnya penuh duka dan sengsara. Angkara dia. Anak watan bangkit. Memburu noktah tipu daya penjajah. Kenapa Patinggi Kafur marah sangat pada Brook? Melayu Sarawak, semuanya dalam dokumentari khas Sempena Hari Malaysia di TV Pertiwi.